Sana Minah, Man. Erik. Hah? Erik HDBR Cikaso. Oh iya, Kang Erik HDBR Cikaso, hatur nuhun. Saya channelnya ojek online Bandung, Kang. Oh, iya. Di YouTube na. Hatur nuhun terus nyetep di jalan mana tadi? Waktu bencana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ojek Online Bandung. Hari ini hari Ahad tanggal 17 Desember 2023. Topik untuk apa on beat hari ini yaitu InDrive versi 5.58.0. Ya, dengan versi terbaru ini update tanggal 12 Desember ya. Pas saya lihat di apa di Play Store yang terbaru. Apakah ini lebih baik secara orderan atau nyungsep artian melempem orderannya ya. Ya, kita langsung cek pada saat on beat. Oke, kita gaspol dulu. Oke, barusan saya ini udah mengantarkan ini ya. Penumpang dari Terminal Cicaheum ya. Terminal Cicaheum ke Jalan Libra 5 Gemuruh ya. Oke, dengan argonya berapa nih? Kita lihat. Argonya 13.200 pakai GoPay. Indri tadi udah dinyalakan bersama Gojek ini 2. Ternyata Indri-nya kalah ya. Masih kalah nih untuk orderan pertama ini. Oke, ini saya posisi ada di Jalan Libra ya, daerah Gemuruh. Ya, nanti saya update lagi ya. Ini selesaikan dulu orderannya. Nanti kasih bintang 5, selesai. Oke banget aplikasinya. Ya, kita nyalakan untuk yang InDrive-nya. Ada yang berbeda untuk vlog kali ini. Biasanya saya pagi-pagi ya. Ini mulainya dari jam berapa? Jam 2 kurang 7 menit dapat orderan tadi ya, yang pertama. Ya tidak apa-apalah. Saya tidak akan ngoyo ya untuk pendapatan hari ini. Berapapun hasilnya saya harus bersyukur gitu ya dengan yang didapat. Ya, nanti di-update lagi setelah dapat orderan berikutnya atau mungkin pada saat mau closing. Ya, tetap stay tune terus ya. Oke, saya baru beres drop off ini ya di komplek ini nih Margahayu ya. Jalan apa tadi ya? Nanti saya cek di aplikasi ini daerah sini. Ya, ini belum saya selesaikan nih. Ini kelihatan nggak sih? Kurang ini ya, jelas ya. Nah, pagi itu nih. Tuh, Meteor Garden ya. Sekejati Bah Batu. Sebenarnya ini daerah mana nih? Sebetulnya daerah komplek Margahayu kan ini ya. Tuh, Jalan Uranus tuh. Ini dari Mata Negara ini. Di Gor Piretendian. Argonya berapa? 24.500 ya tunai. Ngasihnya tadi 20. Ngasihnya 30. Terima kasih orang baik. Ya sampai tujuan dulu. Ya, kasih bintang 5. Selesai. Oke banget aplikasinya, kirim. Ya nanti di update lagi nanti saya posisi ada di mana. Oke. Nah, ini orderannya nih. Tuh, harusnya saya menyelesaikan orderan ini ke Pusdik Ajen, Hayo Ambon, Lembang. Tuh. Harganya 27.200. Ya. Cuma karena saya tadi ada masalah, ini motornya juga tiba-tiba mati lah gitu, nggak tahu panas atau apa, kata Kang Erik sih katanya ini ring sehernya katanya. Jadi nggak jalan tuh. Tahu ya, saya juga kurang ngerti masalah mesin lah. Saya ada di Tenas, depan di Tenas. Nah, selesaikan aja. Ini sudah saya ganti ya. Apa GoPay-nya karena nggak nyampe ke sana, saya ganti aja. Ongkosnya sesuai dengan ini tuh 27.200 ya di sini ya. Tapi digantinya 27.000 saja tadi. Ya. Ini TNI Angkatan Darat kayak putih ajen ya. Saya nggak tahu dari yang jelas kelihatannya si TNI perempuan kuat ya. Ya selesaikan aja ya. Ya. Nah, ya.
Ya, sudah mati ya. Saya hanya dapat 4 orderan tuh. 84.000 ya. Nanti closingnya setelah sampai rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya on bridge-nya di luar rencana ya. Ada kendala tadi di jalan flyover ya, flyover Pasupati. Saya sebetulnya dapat orderan nih dari jalan apa nih? Nah, saya ini dulu ya, direkod dulu nih. Oke, sudah direkod nih. Saya tampilkan lihat di sini dapat orderan yang mana nih ya? Nah. Ini dia. Nah, dari Jalan Ciliwung ke Panorama Kayu Ambon Lembang ini argonya 27.200 pakai GoPay ya. Nah, ini kowat ya, TNI Angkatan apa darat gitu apa kowat deh yang ke Pusdik Ajen daerah Kayu Ambon. Nah, pas di tengah jalan di flyover tiba-tiba ininya mati ya. Pak motor saya mati, jadi ya nggak tahu tiba-tiba langsung berhenti begitu, turun kompresi, saya gas lagi ternyata tidak bisa. Akhirnya tadi ada yang step sampai ke bawah ke Grandia di bawah tuh ya, Hotel Grandia yang jalan apa itu Ciamplas bawah ya sebelum waktu bencana. Kemudian saya ganti saja ini 27.000 kan statenya udah 27.000 aja 200 saya biarin katanya udah saya ganti cash ya. Nah, kemudian di bawah saya di daerah Wastu Kencana di situ sendiri saya coba nyalakan tapi datang tiba-tiba dari ini dari yang pakai rompi HDBR ternyata Kang Erik namanya kalau nggak salah Kang Erik ya tadi Kang Erik dari HDBR Cikaso bantuin saya step itu sampai ke ini ke depan Itenas Cikutra luar biasa. Terima kasih Kang Erik ya sudah bantuin saya tadi luar biasa. Terima kasih terutama Kang Erik yang dari HDPR. Nah, saya namanya apa? Erik. Hah? Erik HDPR Cikaso. Oh iya, Kang Erik HDPR Cikaso hatur nuhun. Saya channelnya ojek online Bandung kan di YouTube nak hatur nuhun terus nyetep di jalan mana tadi? Waktu bencana ya. Ya.
di Wastu Kencana tadi di kebantu Kang Erik di HDBR mana tadi? Picasso. Picasso hatur nuwun pisan. Kang Erik hatur nuwun pisan. Ieu tos kala deui tiasa di Tebumen mah. Mudah-mudahan. Nuhun Kang. Ya. Sehat selalu Kang. Siap. Nuhun pisan, Nak. Siap. Go Kang Erik. Wah, Kak. Sok dipayun. Ya nuhun. Tadi saya mau ngantar ini ya, ngantar customer pas nyampe mana nyampe flyover apa? Flyover mana tadi ya? Flyover Pasupati mati di jalan. Tadi Kang Erik dari HDBR udah bantu saya, terima kasih ya. Ya solid, alhamdulillah ya, masih kita tuh memang ojek online tuh saya salut dengan ininya ya, dengan apa sih namanya kuat lah gitu persaudaraannya ya. Di jalan kita nggak kenal siapa Kang Erik tadi ya, tapi ngelihat pakai ojek online kita di jalan sama-sama gitu ya, alhamdulillah saya dibantu di step sampai ini Itenas tuh. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan dan kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini saya on-nya hanya 2 jam setengah. Saya tidak berani lagi karena motor ini kayaknya harus diservis dulu ya. Saya ngeri kalau di jalan terjadi apa-apa seperti yang dialami tadi. Pada ngeri gitu. Ya ini pendapatannya tadi mana ini ya tuh cuma 4 order dengan nominalnya 84.000. Tinggal apa-apa, terima kasih. Alhamdulillah segini juga ada pendapatan yang jelas. Kendala di jalan tuh selalu apa? Tidak bisa diprediksi oleh kita. Intinya satu ya, yang paling utama adalah soliditas dan solidaritas dari ojek online itu memang terasa sama saya. Saya pernah di step juga ini, waktu itu pernah turun mesin, hari ini lah yang kedua kalinya. Ya mudah-mudahan saya bisa ganti motor ya, yang baru, amin. Kita uangnya dari mana, ya rezeki tidak ada yang tahu ya. Udah ngeri juga kalau ngebit nih, kondisi motornya seperti ini. Doakan saya bisa lancar lagi nanti onbitnya. Ya, terima kasih yang sudah ini ya, yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Mohon maaf kalau video kali ini kurang begitu bagus ya, karena tidak bisa menampilkan orderan-orderan yang seharusnya bisa kalian lihat dari mulai titik penjemputan sampai terus pada saat pengantaran dan sampai ke titik antara. Kemudian kita coba lihat lini masanya, aduh, yang lini masanya pasti cuma sedikit ya. Coba kita lihat dulu lini masanya seperti apa. Ini masih direkod kan? Ini dia lini masanya, kita lihat. Seperti apakah lini masanya? Hanya 2 jam setengah. Ya Allah, benar-benar ya. Harus banyak bersabar. Ini seperti apa nih lini masanya? Kita lihat tuh. Jaraknya ini jauh-jauh walaupun cuma 4 orderan ya. Saya dari mulai dari rumah mengantarkan ke daerah ini jalan apa tadi ya yang di sini nih, sebelum Soekarno Hatta yang Buah Batu, pokoknya dari Sidang Mata Negara ke situ masuk lagi ke sana, ke hampir ke Soekarno Hatta tapi belum perumahan apa namanya, pokoknya kalau di sini jalannya jalan apa kepada gede ini. Nah jalan apa ini, Libra. Nah, jalan Libra, kemudian timurnya saya ke daerah MTC Margahayu lah gitu ya. Baratnya tadi cuma sampai ini aja. Tuh, Ciamplas tadi saya pas mogok terakhir ya. Ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan yang belum silahkan subscribe. Intinya mohon maaf kali ini kurang begitu ini ya. Videonya kurang begitu menghibur karena memang kondisi di jalan yang saya tadi dapat kendala itu motor mendadak mati di flyover ini Pasupati. Alhamdulillah ada sama Allah dikirim 2 orang yang menyetep saya dari mulai atas terus bergantian sama HDBR yang paling lama tadi Kang Erik. Ya. Terima kasih. Salam ojek online Bandung, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.